Serangan terbaru Rusia ke Ukraina kembali menyoroti satu elemen yang semakin mendominasi lanskap perang modern, drone kamikaze Grad 2. Dalam operasi yang menargetkan fasilitas energi dan transportasi, tentara Rusia melancarkan gelombang serangan terkoordinasi yang memukul infrastruktur vital Ukraina. Dalam narasi ini, kita akan membongkar bagaimana serangan itu bekerja, mengapa Grad 2 menjadi tulang punggungnya, dan bagaimana efeknya meluas ke seluruh jaringan energi dan mobilitas militer Ukraina. Semua pembahasan tetap bertumpu pada fakta bahwa Rusia memukul titik-titik strategis seperti gardu induk, jalur rel, depo logistik, serta fasilitas energi yang menjadi penopang operasi militer Ukraina. Serangan Rusia kali ini tidak acak. Seluruh operasi dirancang untuk memukul jantung infrastruktur yang menjadi penghubung kekuatan tempur Ukraina. Fasilitas energi, mulai dari pembangkit listrik, transformator, hingga gardu induk, menjadi sasaran karena sifatnya yang rapuh dan tidak memiliki perlindungan fisik. Begitu sebuah gardu terkena, area yang luas langsung padam. Efek domino inilah yang ingin dicapai. Selain energi, Rusia menargetkan jalur kereta dan pusat transportasi, karena jalur rel merupakan nadi logistik bagi pergerakan pasukan, amunisi, dan peralatan berat Ukraina. Serangan yang menghantam titik-titik itu menyebabkan keterlambatan distribusi, gangguan operasi militer, dan tekanan besar terhadap kapasitas teknis Ukraina untuk mempertahankan kecepatan mobilisasi perang. Di antara semua jenis senjata yang dikerahkan, Grad 2 menonjol sebagai salah satu alat serangan paling efektif. Drone kamikaze ini sengaja digunakan untuk menghancurkan target statis karena kemampuannya membawa bahan peledak sekitar 40-50 kg dan menabrakkan dirinya langsung ke sasaran. Penggunaan Grad 2 memungkinkan Rusia menyerang dari jarak jauh tanpa risiko kehilangan pilot atau platform bernilai tinggi. Dalam serangan terhadap fasilitas Ukraina, drone ini menjadi ujung tombak yang bekerja di depan gelombang rudal lainnya, menguras dan membebani sistem pertahanan udara yang harus merespons ancaman secara simultan. Cara kerja Grad 2 sebenarnya bukan teknologi futuristik, melainkan kombinasi desain yang efisien dan sistem navigasi multilapisan. Dengan bentuk sayap delta, drone ini mampu mempertahankan efisiensi terbang tinggi dalam jarak jauh. Mesin piston yang digunakan memang bising, tetapi justru membuatnya murah dan mudah diproduksi massal. Navigasi Grad 2 mengandalkan GPS atau GLONASS untuk rute jarak panjang, lalu INS untuk menjaga akurasi ketika GPS dijamming. Drone ini juga diprogram melalui waypoint sebelum diluncurkan, membuatnya bisa terbang tanpa operator dan meminimalkan gangguan dari peperangan elektronik. Kesederhanaan inilah yang membuatnya dapat diterbangkan dalam jumlah besar, menciptakan gelombang serangan yang sulit dihentikan. Keunggulan paling nyata dari Grad 2 adalah kemampuannya menembus sistem pertahanan sambil menghabiskan sumber daya lawan. Drone ini biasanya terbang rendah, membuat radar kesulitan menangkapnya. Selain itu, Rusia kerap melepaskan drone ini dalam formasi kawanan, 20, 30, hingga 40 unit sekaligus. Ketika pertahanan udara Ukraina mencoba menembaknya satu persatu, biaya pencegahannya menjadi jauh lebih tinggi dari biaya produksi Grad 2 itu sendiri. Satu rudal pertahanan udara bernilai ratusan ribu dolar, sementara satu drone hanya puluhan ribu. Ketidakseimbangan ini memberikan keuntungan strategis bagi Rusia. Bahkan, jika sebagian drone berhasil ditembak, sisanya tetap mampu mencapai target dan menghasilkan kerusakan signifikan. Kerusakan akibat serangan Grad 2 sangat terasa pada sektor energi. Trafo yang terkena langsung meleleh atau terbakar karena ledakan 40-50 kg yang menghantamnya. Kerusakan satu gardu saja dapat menyebabkan pemadaman di wilayah kota besar.
Pada jalur transportasi, serangan terhadap rel atau stasiun menghambat mobilitas pasukan Ukraina. Dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Ketika kota-kota besar padam dan suara drone mengisi langit, masyarakat mengalami ketegangan yang terus-menerus. Sementara itu, pihak militer harus memutar otak untuk memperbaiki fasilitas di tengah ancaman serangan berikutnya. Serangan Rusia bukan hanya tentang menghancurkan perangkat fisik. Tujuan utamanya lebih luas, melemahkan kemampuan perang Ukraina dari akar terdalamnya. Ketika jaringan energi terganggu, komunikasi terhenti, industri melambat, dan logistik militer tersendat, seluruh sistem pertahanan Ukraina menjadi rentan. Rusia memanfaatkan Grad 2 sebagai alat pemukul murah yang dapat digunakan berkali-kali dalam operasi berkelanjutan. Serangan ini juga memaksa Ukraina menggunakan rudal pertahanan mahal untuk menghentikan ancaman yang relatif murah, menciptakan tekanan finansial yang besar pada jangka panjang. Grad 2 bukan sekadar drone. Ia adalah simbol bagaimana perang modern berubah, bukan hanya kekuatan, tetapi efisiensi dan volume yang menentukan hasil. Ketika drone murah mampu menghancurkan infrastruktur vital, seluruh medan perang harus dievaluasi ulang. Melalui serangan yang memanfaatkan drone ini, Rusia menunjukkan bagaimana senjata berbiaya rendah bisa mengubah dinamika konflik dan memberikan keuntungan strategis yang sulit ditandingi. Naskah ini menegaskan satu hal. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Grad 2 telah menjadi salah satu faktor penentu dalam operasi besar terhadap jaringan energi dan transportasi Ukraina. Konten ini dibuat untuk tujuan informasi, analisis, dan edukasi mengenai perkembangan konflik dan teknologi militer modern. Seluruh penjelasan dalam narasi ini tidak bertujuan mendukung atau membenarkan kekerasan pihak manapun dalam konflik maupun penggunaan senjata dalam bentuk apapun. Sebagian visual dalam video ini mungkin menggunakan rekonstruksi digital dan elemen AI karena keterbatasan akses terhadap rekaman asli di lapangan. Penggunaan elemen tersebut hanya bertujuan memperjelas konteks dan memudahkan pemahaman penonton, bukan untuk memanipulasi fakta atau menciptakan gambaran yang menyesatkan. Naskah dan analisis didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik, bersifat interpretatif, dan bisa berubah seiring perkembangan data baru. Konten ini bukan propaganda, bukan ajakan kebencian, dan tidak mencerminkan posisi politik dari pembuat konten maupun narator. Penonton diharapkan menyikapi informasi ini dengan bijak,